jauh. Ini kenalin ikhlas. Nih, Babino. Dua. Pernah ada yang kecil tapi dimakan sama aligator. Jadi aligator. Mas, kalau di atas kalem-kalem. Itu dasar. Di sini ya. Di balik-balik batu aja, balik-balik batu. Wih, kaki. Wih. Tuh batunya hampir kena. Awas, kaki. Oke, teman-teman. Sekarang saya sudah sampai di depan rumahnya Irfan Hakim. Ayo kita masuk ke dalam. Ini rumah joglonya Irfan Hakim. Kayaknya di sana udah ada teman-teman Dream Team, teman-teman. Tapi nggak tahu siapa aja. Kita akan coba masuk. Assalamualaikum. Baru nyampe. Iya, aduh. Sehat-sehat. Sehat. Aduh, Mas Kurai. Iya. Jadi semua tidur di sini tadi? Enggak, kita tidur di bawah. Oh iya ya. Kan tidur di sini. Lupa dia. Dia lupa dia. Ada yang ngedit depannya di mana ya? Belakang. Ada yang ngedit sampai ketiduran loh. Saya enggak tahu siapa. Ngorok lagi tidur. Di bawah ya? Lagi sarapan. Aku bawa dulu aja ya. Sok. Lewat sini aja, Bro. Tahu emang lewat mana? Tuh, apa lewat sini ya? Assalamualaikum. Ini rumah yang sangat fenomenal, teman-teman. Rumah joglonya Irfan. Sangat antik banget ya, sangat unik. Ayo, Bro. Dan pas turun, di sini ada bioteng, kalau nggak salah ya namanya. Kolam ikan. Monster-monster tuh, lihat teman-teman. Ayo kita ke tuan rumahnya dulu, Pak Irfan. Irfannya lagi makan sama Iqbal. Assalamualaikum. Lagi. Ah. Sehat. Alhamdulillah. Jauh-jauh kamu tuh? Iya, dari Tasik. Ini kenalin Iqbal. Udah kenal, kan, udah kenal kan? Rim-tim nih, rim-tim kumpul nih. Alhamdulillah. Kumaha ieu teh? Sok duduk. Udah sarapan? Udah. Tadi di sini. Lihat kamera tuh kamu teh. Oh, ini di belakang ini ya. Iya benar. Enggak apa-apa di belakang ini, Nak. Ini jago urat belut. Urat belut sampai 3 meter. Dunia perliangan ya. 8 juta. Suka nonton yang dari Thailand tuh yang dikasih Coca-Cola sama Mentos. Oh iya, itu sebenarnya. Sebenarnya gimana? Bohong sih. Lo pernah eksperimen kan? Pantes. Jadi gimana? Maksudnya? Belut. Ada loncat-loncat tuh ikannya. Jadi ada lubang belut. Dimasukin Mentos sama Coca-Cola. Iya, terus pada jadi, loncat keluar. Airnya pada keluar si belutnya. Gitu. Padahal benar? Enggak. Udah lu cobain? Udah. Mungkin belutnya belut Indonesia sama Thailand beda. Enggak ada reaksi. Sukanya Sprite deh. Mungkin. Jadi ya gini, A. Apa? Saya nggak tuh ada sumbangan udah penuh. Bukan proposal udah sumbangan. Numpuk. Siap. Jadi siap. Lo Yandi, sampai ketemu di Singapura. Udah. Sopan juga. Jadi gimana? Jadi gini, A. Saya kan lihat di video-video ayah banyak ada belut albino lah atau sidat albino lah. Iya. Jadi saya main kesini pengen lihat-lihat sambil
review lah sih. Boleh. Gitu. Sidatnya nggak ada yang albino, adanya platinum. Oh platinum ya? Iya, kok albino belum nemu. Hmm. Itu tapi memang disimpannya di akuarium albino. Belum albino. Itu. Karena sama-sama putih lah ya. Betul, putih, betul, putih, betul. Iya, ini belutnya nih. Dipancing ulang aja. Profilnya nggak? Pancing ulang. Oh, janganlah. Nih belut, belut albinonya. Nih, di bawah tudung saji. Rim, ini albino. Dua. Pernah ada yang kecil tapi dimakan sama aligator. Jadi aligator ada di sini juga. Ya. Terus tiba-tiba dia sambutut cek orang Sunda mah. Eh ada itu, ada kepala belut depan. Jadi dia makan ekornya dulu. Oh, belutnya masih hidup kayak gitu. Masih hidup terus ya, ya udah gimana lagi? Kalau diselamatin juga belutnya nggak selamat, ya. Itunya juga stres. Iya, iya. Tapi kalau yang ini sih aman. Tapi ini sehat-sehat kayak gini ya, mentok-mentok. Beneran? Iya. Gue nggak tahu tuh standar belut kayak gimana, beneran. Kalau belut mentok itu kepalanya kecil, sininya besar. Kalau belut yang kurus itu kepala besar, kebawahnya kecil. Oh gitu. Itu ciri-cirinya belut sehat okay. Lah. Terus kata orang kalau belut itu kalau sehat itu licin ya? Licin. Kalau udah sakit dan mau mati, enggak ya, licin. Udah enggak licin. Jadi dia susah masuk lubang itu, ah, kalau enggak licin kan. Nah, sih sehat. Kayak udah kawin aja dia. Ada satu, dua, mana lagi ya? Itu ada sili kuning juga sebetulnya. Oh, sili ya tuh. Coba, dong, lihat silinya. Tuh ini sili tuh, tuh. Nah, ini sili. Oh, ada sidat juga itu? Oh, ya, ini sidat platinum ini, ya? Ini, yang, oh, iya, iya. Oh, yang platinum sidat, itu? Ini sidat platinum yang gue tadi cerita. Dari sini deh kelihatannya. Coba kita lihat dari balik panci. Oh iya. Itu kayak platinum itu ya? Mengkilap-mengkilap gitu. Lu murid pernah dapat itu sidat? Sering, cuman sidat bukan diuruknya. Diuruk juga sama. Emang iya? Iya. Dipancing bisa, diuruk bisa. Kalau ini kan di dalam tanah ya? Iya. Kalau itu kok sidat enggak ya? Kalau sidat sebenarnya nggak bikin lubang lah, cuman menempati lubang yang ada, misal bawah-bawah batu atau tembok-tembok yang sudah itu. Oh gitu. Nah terus, ini juga nih, ini ada sili kuning besar sekali juga. Itu sili ya? Iya. Kirain sidat itu? Bukan sili. Oh mirip sidat ya kalau sili. Nah kalau gitu, gue nantangin lu cari sidat di kolam ini. Di kolam ini ada satu sidat, jadi sidat itu ada dua. Iya. Yang platinum sama yang normal. Nah, pas dimasukin yang platinum, berantem tuh si normal sama si platinum. Akhirnya gue korbankan, perlu mengalah yang normal. Terus yang normal gue masukin ke ini. Oh, jadi di sana ada masih ada sidat normal. Lu mau cari? Boleh, nanti saya coba cari, boleh. Jangan nanti, sekarang. Sekarang? Boleh lah. Ayo. Aduh. Gak tahu dia di mana. Dia sembunyi biasanya di balik batu. Nah, gue juga tahu nggak lu cariin. Boleh kan? Maksudnya sekali juga supaya yang tahu dia masih ada atau enggak. Boleh. Beneran lu? Jadi saya kodok-kodok apa sih udahnya? Ayo, Pipi, sidat, ada di sini kan? Sudah. Sudah ada. Ya? Kita keluar dulu. Woi, ini gimana? Kenapa ya? Hey, kemana? Gak ada katanya. Ini, mana? Mau ke sini? Eh, udah. Ini bagaimana? Lalu, gimana? Jadi gimana? Sidarnya kan yang normal dimasukin ke sini. Ya, pas kemarin warung dibenerin, kan ini saya ambil kayunya. Sudah itu kayaknya udah di atas-atas kan sudah pergi. Awalnya ada ini apa? Apa itu? Ular. Ini oh. si Jalu emang suka banget ngagetin ular. Ya. Iya. Ini ular direndam sama dia di situ. Ya udah ularnya juga ini jadinya licin. Jangan sampai mati ikan-ikan ini kalau kelapan jauh lagi. Jadi biasanya si silatnya itu di kayu. Iya di kayu-kayu ini. Terus pas kalau diambil kan masih jalan-jalan di situ. Sekarang kayunya udah kata-katakan. Nah, kemarin saya cari gak ada. Oke, ini ada ahlinya nih. Ini ahli mencari belut dan sidat dan lubang-lubang lainnya.
Kita minta dia aja ya. Tenang, dia yang sibuk, Ki. Beneran lu, Ki? Siap, boleh dong. Sok atuh mangga. Berarti sebetulnya masih ada kayaknya. Masih harus. Tapi ngumpet. Ngumpet. Udah kita lihat ya, kita tantang Rizky. Apakah benar dia ahli di bidang ini? Apakah bisa dia menemukan sidat yang hilang di kolam panjang? Siap. Bismillah, yuk. Bismillah. Go. Go. Yuk. Ini saya pakai jin, teman-teman. Tapi enggak apa-apa. Jadi selama ini lu cari belut itu pakai jin? Enggak lah. Musrik. Enggak pakai jin enggak? Oh, pakai jeans. Jeans. Oke. Okay. Malum orang Sunda susah. Oh, jin. Nih, di sini ada itu ikan itu juga tuh, ada Spencer. Terus ada anak-anaknya. Oh, iya. Ada anak-anaknya apa itu namanya? Ciklit juga tuh. Anak-anak ciklit udah besar. Ini kayak moncong itu ya. Kayak poliodon bukan. Saya mulai pencarian. Salah satu khasnya adalah dia ada di bawah-bawah batu. Bawah-bawah batu. Ya, sudah. Ya. Kalau di alam itu kayak gitu. Kalau si belut baru di lubang. Lubang. Jadi sidat itu tidak bikin lubang. Cuman dia menempati lubang yang sudah ada. Oh, gitu. Ya, oke, sok pasangkan. Ini beneran dia. Lu enggak ganti sama pendek dulu? Enggak usah. Udah. Turun aja ya. Sok turun. Beneran tuh basah enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya, sok. Emang saya suka basah-basahan. Oh, bener. Jangan tapi coba terus gak ada. Ini beneran ya, ini gak ada rekayasa guys. Ini beneran gak ada rekayasa. Karena Lutfi pun menganggap ini udah hilang ya, Fi. Iya. Tapi sidat bisa jalan ke darat gak? Bisa banget dia. Jalan, kadang ada orang yang pernah nemu. Ada di jalan raya dia, nyebrang kayaknya. Hah? Asli itu. Jadi dia tuh ular berkaki. Enggak juga sih, cuman dia bisa jalan ke darat gitu. Terus ke sini ya, di sini enggak ada. Yakin? Enggak ada, yakin. Oke. Ke sini coba. Ini akuariumnya emang lagi di-scat, guys. Di-scat karena di sana ada anak-anak. Sebenarnya dia itu makan ikan yang kecil-kecil nanti itu. Oh. Belum ada tanda-tanda teman-teman. Ya Allah, ini bisa ada bisa enggak nih? Wah, kalau enggak ada nanti sih berarti saya dikerjain dong, Kak. Enggak beneran. Ya beneran dikerjain. Aduh. Ini udah cari nih sebelumnya, Bi. Ini udah lele apa sih, Noah? Iya, bukan lele itu apa jadi siapa lagi? Oh, bukan lele biasa pokoknya. Oh. Luar biasa gitu ya. Gak ada lubang-lubang ya. Iya. Kalau ada lubang masih bocor. Nah, kata si Lutfi itu biasanya dia tuh ngumpet di kayu-kayu ini. Oh, kayu ini. Tapi kayunya tuh kan kemarin dibenerin buat akuarium. Nah, sekarang kayunya tuh udah diberantakin gini, akhirnya dia kabur. Mungkin naik juga bisa dia. Naik lewat mana? Biasanya lu nyarinya di sawah, di alam ini, di sini gimana rasanya? Ya. Lu pernah digigit sidat gak? Sering. Sakit? Ya, nggak sakit sih, cuma perih. Kalau belut digigit juga nggak? Digigit. Jadi kalau belut di dalam lubang itu, dia bisa gigit kita kalau kita cawakin ya lubangnya. Kalau di luar dia baik. Oh. Kalau di air di lubangnya dia. Jadi ngapain dia colok-colok lubang belut? Ya kan itu sudah hobi saya. Oh iya benar. Colok lubang. Iya. Jadi lubang terus dicolok terus di keluar. Belutnya. Belutnya. Mau mana yang keluar? Belutnya dikeluarin. Kayaknya sih gak ada ini ya. Beneran lu? Bener. Ya Allah. Ya saya udah basa-basa kayak gini ya. Cari yang bener dong Rizky, beneran deh. Beneran gak ada, yakin? Iya yakin, soalnya tempat persembunyiannya cuma di kayu ini, soalnya di sini kan gak ada yang bolong-bolong. Jadi kemungkinan di kayu, dan di kayu gak ada ya, mungkin sudah gak ada sidat. Kalau tidak ada, dia kemana? Mungkin naik ke atas. Memang mana? Masa lewat batu gini bisa?
Bisa sih dia. Di sini pernah baca enggak pernah ya? Enggak. Enggak tahu. Enggak sih. Okay. Atau naik ke atas mungkin di sana ada air enggak? Enggak ada ya. Enggak ada. Dan hidup di darat bisa enggak? Enggak bisa. Cuman dia di darat tahan agak tahan lama gitu lah. Ya. Ini saya coba di beneran enggak ada nih. Enggak ada. Sayang enggak? Lagi tuh. Sayang enggak? Beneran? Enggak, sedikit. Kita enggak ada. Berarti kita geser. Ya. Pilih. Os. Kita boleh mikir repot orang itu tangannya di kepala. Ya sudah panji minggu nih. Hey, Ted. Kalau masih enggak ada gila lu. Iya ya. Mudah-mudahan aja ada lah. Banyak. Pi itu apa pi ikan pi ke itu ke gencet. Oh iya. Mati mati tewas. Ini kan ikan itu ikan kakang kan mas. Ikan masih si jalu ya. Iya. Mati ke situ. Kira dimakan. Berat ya. Ya. Oh tapi berarti menandakan kaki. Bahwa itu si sidat itu bisa ke situ ya. Kalau udah serapan di depan kim. Mana Rizky? Tuh kabel. Mana? Ada ya di sini ya. Hati-hati setrum. Ada setrumnya? Cuma ada. Lihat nih. Gopro. Nyemplung lah. Nyemplung aja. Gak kelihatan nih soalnya ini juga. Bisa masuk ke sini ya? Ya Allah, kalau masuk ke situ ke sebelahnya lagi dong. Iya. Tapi kalau kau melihat tadi ada ikan mas di situ, berarti emang adik makhluk itu bisa lewat situ juga ya? Bisa. Dia kan elastis caranya. Iya. Lubang kecil pun dia bisa masuk. Oh gitu. Lubang jago banget ya. Iyalah jago lah dia. Masalah lubang jago. Iya. Lubang-lubangan. Segala lubang dikurung. Ini enggak ada ini. Enggak ada nih. Lubang sidat. Iya, lubang sidat. Enggak ada ya. Kayaknya harus nyebur deh lubang. Itu lubangnya kecil lah. Masa segini? Oh masuk ke sana. Ini dari sana kesininya masuk. Ke bawah sebelahnya. Iya sebelahnya. Berarti nunggu keluar lagi ya, Pi? Mungkin nggak bakal keluar, dia lebih betah di tempat yang agak sembunyi kayak gini ya. Tapi kalau nggak makan? Kalau nggak makan mungkin nanti ada makanan dan catering bos. Dia nanti pesan ini. Yang warna lain itu. Ayam geprek. Kumaha tuh ini, udah aja pencariannya selesai. Ya nggak ramai guys. Anti klimaks. Anti klimaks. Ini realnya gini. Ya benar-benar. Jadi menunjukkan bahwa Rizky itu nggak selalunya nemu ya, nggak selalu berhasil. Walaupun ini bukan di alam ya. Di sini aja yang yakin pasti ada nggak ketemu, apalagi di alam itu blank banget. Jadi kalau teman-teman pada ngomong gini, itu mah settingan, ya. Enak aja. Susah tahu. Udah ya. Jadi gimana? Udah. Mending lihat silat yang besar aja di sana ya. Oke deh. Kok gitu? Kenapa? Kita lihat ya. Silat di sini kan ada beberapa nih. Dia pengen lihat silat yang ukuran besar itu pun bisa keluar ya, Pi ya? Iya. Bisa keluar kalau ada kodok. Sekarang kodok enggak ada. Oh iya. Kodok. Enggak mau muntah. Enggak mau muntah. Enggak mau muntah. Oke, kita lihat itu aja. Kita mencari silat. Kalau gitu lu nyebur ke Megatank mau enggak? Dari silat. Beneran? Bener, saya baju. Besok aja, berlibur, mau. Oke, guys. Siap. Ini perjalanan. Entar keruh, ini mau syuting ntar siang gua. Tapi kencing lagi gitu. Tapi kesempatan. Lihat dulu lah. Kita lihat dulu di bawah. Di sini lu beneran mau nyebur lu? Kalau boleh, saya nyebur lah asli. Terus di kemana ke? Tapi jangan digubak-gubak. Enggak, gak bakal.
Asli kalau boleh, kalau diizinin. Saya nyebur dulu pas ini. Gua bantuin mau nyebur. Wah, ini besar nanti keruh semua. Gua nonton. Terus lu peluk gitu. Beneran? Ini kok ini enggak galak kan gigit? Coba aja. Tapi ikan pari hati-hati kan ada jarumnya. Nah, itu. Tapi sebelumnya ada yang pernah masuk ke sini? Gue. Pernah. Cerita. Dia hakim cerita. Saya jadi orang yang kedua boleh enggak? Boleh. Mau enggak beneran enggak lu? Beneran. Tapi ntar siang ada syuting terkeru ini. Oh, keru ya? Atau mau coba? Tapi diam aja. Coba di yang agak itu aja tuh, batu-batu biar enggak keru ya. Coba. Kayaknya pengen banget ya, Dayu. Itu pakai apa? Celana jeans. Iyalah. Kolor nih. Oh, satu di sini. Kolor. Itu bapak sih. Yuk. Gua. Yaudah kita duduk di bawah. Ayo. Siapa di atas? Pakai kolor ini. Kalau menurut aku sih pakai itu aja. Karena kalau pakai kolor khawatir takut. Takut. Ntar abis nyebur gua pakai cara ini. Ya, setuju nggak? Selana. Tuh, ayo udah nyiapin. Ini aja. Itu pas selesai nyebur. Kalau pakai celana jeans kan lebih safety, takutnya si bawa celana panjang malah enak lah. Jadi agak terlalu ke atas. Iya, takutnya ke saya bawa celana panjang. Kita udah selesai bawa pakai celana pendek. Nah, cocok. Iya. Siap. Saya ganti dulu ya. Gue tunggu di depan kamera. Ke belakang dulu tuh, teman. Ih. Beneran mau ikan. Udah. Udah. Lu mau mimpin aerobik lu? Mau zumba? Bajunya cocok. Ayo. Oke deh, kalau gitu. Ini pencarian ya sidat. Lu beneran penasaran? Iya. Dia mau nyebur, Pi. Udah patah. Jadi dinyalain aja lampunya ya? Paling saya di pinggirnya aja, soalnya sidat kan di sana yang bawah ya. Iya. Lu peluk ya sidatnya ya? Siap. Hati-hati tuh. Sudah, oke deh. Lu mau ngapain, Pi? Siapa apa, enggak apa-apa. Coba sidatnya di daerah mana, Pi? Tadi malam sih. Lu bisa manggil loh. Sebelah kanan tadi. Hati-hati kan pare kemarin lagi lahir. Eh beneran? Iya. Ngelahirin lagi? Itu baru lihat dua tapi. Wow, ikan pare gue ngelahirin lagi. Berarti lu masuk akan hamil lagi. Eh, udah cuma panggil ya. Galu, galu. Gak kayak gitu. Gak kayak gitu. Abu. Yaudah kalau gitu gue bareng Rizky di atas. Ayo. Lo sama Iqbal sini. Kita cocokin di sini. Ya udah, oke, okay, yuk. Yuk. Dan di bawah siapa? Dia. Ya, Tiki. Si Rizky ini pengen banget nemu sidat dengan tangan sendiri. Tadi sidat kecil enggak dapat nih. Ada sidat gede di sini. Ya. Tapi emang sekarang ngumpet. Kalau mau lu nyebur, bener mau nyebur. Iya, iya. Udah ganti celana ya, juga ya. Nih. Jadi yang nyebur ke Megatank ini tuh selain si Pak Imam yang tukang bersih-bersih, ya. Gue ketika unboxing gold play button. Nah sekarang lu yang orang ketiga berarti. Tapi jangan keruh. Enggak, santai ya. Awas lu. Tapi ini dalam enggak? 2 meter setengah. Ini. Yes. Coba apa lah? Yes. Ini berarti saya jadi orang ketiga ya? Orang ketiga. Gak enak jadi orang ketiga. Eh hati-hati ya. Menurut informasi Lutfi tadi katanya ikan parinya baru melahirkan juga hari ini. Iya ya. Terus hati-hati juga jarumnya. Cuma yang penting ikan parinya aman. Kalau nggak aman mah terserah yuk. Takut jarumnya patah aja. Kita aja dulu. Megang sana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jadi orang ketiga teman-teman. Walaupun nggak enak, paksain aja. Ini biasanya kalau gini mereka pada nyamperin, nyangkanya mau ngasih makan. Oh gitu. Seperti. Biasanya di sini sidatnya ya? Di balik-balik batu aja, di balik-balik batu. Kirain yang di balik batu itu udang aja. Jangan di balik batu. Iya, terus bawa ada gitu. Nah. Wah. 2 meter setengah. Balik lagi. Lihat ke depan dong. 2 meter setengah. Coba lihat ke depan, itu kan ada orang-orang di dalam. Hup.
Awas ya mun kirus ya mani. Wah, wah. Go. Go. Enggak nyetrum kan beracun itu ekornya. Lumayan tuh kalau kalau kena kaki bisa ke ini loh. Buru sidat cari. Nah. Teman-teman, ada ikan bawal juga. Bawal. Ikan sepat dan juga ikan tawes. Enak aja lu. Bawal lu bukan bawal. Ada enggak? Saya beradinya, bro. Iya, ya? Hmm. Ini di situ. Bisa di situ, bisa di sini. Ngapain nih bocah? Iya. Abis nafas. Ada nggak? Ada. Di sini? Iya, sini. Terus yang mau lo lakuin gimana? Coba keluarin ya. Kenapa lo? Ya di dalam lo. Ya udah terserah lo. Tapi nggak keruh kan, nggak aman kan? Nggak aman. Kepalanya keluar. Mana? Enggak sih. Kan. Ambil aja nggak apa-apa. Coba aja. Dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Tapi ini udah jinak kan? Enggak. Enggak sejinak yang sebelumnya. Yang kamu itu mulai jinak. Yang kamu. Ya, sure. Sayang. Go. Ambil footage kakinya nih, bagus nih. Siapa tau kena gitu kan. Wih, kaki. Wih, tuh kakinya hampir kena pari. Oi. Awas, kaki. Dia udah mulai masuk dulu. Nggak boleh, mulai emosi, mulai gasruk. Iya, abis nafas, abis. Mana Mas Rizkinya? Ada, kodok. Tuh, untung aja. Untung gue pegang lo. Keluar ya? Hampir lo kejedot ini, untung aja gue pegangin sudutnya barusan. Keluar ya? Mana, nggak ada. Keluar enggak? Keluar apa? Emang lu udah pegang? Udah, keluar tadi. Enggak. Ayah. Keluar ya? Bukan. Belum. Gede kan. Tadi keluar tadi. Gede segini. Iya, asli tadi. Coba deh. Bentar. Lu kejerot ini ya tadi? Iya, gue pegangin deh. Coba lihat lagi. Wais, mantap. Wes. Biar kelihatan ikannya nih bagus nih. Set. Iya, bisa ngurek kulut ini, ngurek apa lagi. Iya. Hup. Hup, dapat euy. Habis napas, naik lagi. Ada enggak? Keluar. Mana? Ada di sana kelihatan, Nak. Enggak lah. Di sana. Ke sana terus dia namanya dia. Di sini. Hati-hati anak pari injek. Enggak. Sayang anak kalinya. Bukan lunya ya. Ada. Keluar dari. Ya masuk lagi lah. Wah, gak jadi pokoknya harus sampai keluar. Ya jadi peluk-peluk kan. Iya. Disasar, bro. Mantulnya. Oke, kalau apa kali ya? Terus coba saya mati kali ya, pari. Takut pari ini? Ada di sini. Tadi udah kepoyang di sini. Tadi ada takutnya juga. Kirim ini. Gila, dadah aja ke depan. Hah? Udah saya mati ya. Nih, Pak, kepalanya turun. Jempol, jempol. Ini nih. Ini biasanya lebih aktif. Tuh, dimatiin. Ini. Ini beneran. Tuh, sini kelihatan nih. Ah ya, cepet nih.
Hati-hati ada itu. Eh, oh iya ya. Ada di sini. Itu tuh. Sini. Seperti dia tuh. Ekor sidat itu. Tuh, keluar banget. Kelihatan? Pas pari itu, Bro. Siap. Tuh, keluar tuh. Itu bisa nyemplung kan HP-nya? Bisa, tapi janganlah. Itu anak pari baru. Enggak ada dia tawon dia ngalahin dikit-dikit. Tahu kan? Tahu dia ngalahin dikit-dikit. Jinak ya parinya? Jinak pari. Ngantuk lumayan, Mak. Demam. Demam mending kalau Pak RR laut bisa ini, Pak. Dahe, Pak. Di dahe. Kalau enggak amputasi. Ada kok nelayan yang mati. Ayo. Mana? Oh iya. Oh itu? Iya. Terus kemarin. Itu dari ketawar apa langsung? Langsung beranak. Jangan injek pari ya. Saya ditangkap. Dia benar ditangkap. Ditangkap itu beneran. Lihat, Kak. Sini nih ke bawah ini. Bawah kok. Bawah diangkat dikit tuh, Kak. Ke kolong lagi ya? Susah soalnya besar banget itu. Tuh badannya tuh. Tuh aja tuh. Marble tuh. Oh iya ya. Hati-hati pari. Iya ya. Siap. Pasti ini cap pari. Siap. Bisa cap, Bro. Orang hari ini ngeli di Anda. Ya dapat pun dia akan lari, Bos. Pasti larinya dia. Licin kan? Licin, nafas susah, terus luas juga kan. Kalau di belut mah ada lumpur kan enak nangkapnya. Udahlah. Jelas lu udah itu ya. Fokus Ki, mari Ki. Ya. Ini hampir cep, nancep. Lu udah itu kan udah nemu. Udah megang. Udah kelihatan juga kan di kamera? Udah. Aduh, ini makasih banget udah diizinin. Cuma lu yang boleh. Iya. Aduh, makasih nih. Terus gimana? Puas. Tapi itu bukan sidat terbesar yang lu pernah pegang kan? Iya, Pak. Pernah, itu digede lagi. Ada. Bawa kan dia tuh. Oh, siap, Pak. Di cengkar dulu, yuk. Juga deh, yuk cara kampung ini. Oke guys, udah deh. Ini buat si Rizky Art doang nih. Gue relakan nih kata yang gue diubak-ubak lagi sama dia. Tapi enggak keruh. Puas? Yaudah, mudah-mudahan ntar kapan-kapan gue ikut lu deh. Setuju gak kalau gue ntar ikutan si Rizky Art nyari belut alias ngurek sama sidat ke sawah-sawah gitu ya. Sidat kan bukan di sawah ya? Di sungai. Kita aja lah yang tempat di sawah. Oke, kita akan nyari belut baru sini siap. Nah, hari sudah pagi guys. Oh. Seger. Udah. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Follow Rizky Art. Oke. Follow Instagram gue lagi. YouTube gue juga dong, The Hakim Channel. Oke. Oke, thank you. Oke, makasih ya. Bye. Assalamualaikum. Jadi kumaha tadi? Gede pisan. Aduh udah kepegang ya? Cuman ngangkatnya berat. Ah, licin juga. Iya, licin. Ya benar. Lu takut kegigit kali? Oh, kegigit enggak. Cuman berat aja. Cemen kali ini gagal.